Petugas TV, dimanapun Anda berada, technical meeting, lomba, bendrong lesu yang diadakan Petugas TV yang diikuti oleh SMP Sederajat Secilegon, di mana acara ini didukung oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan tentunya didukung oleh Bapak Wali Kota kita tercinta beserta wakil. Sahabat Petugas TV, acara ini bertujuan supaya anak didik generasi muda remaja tidak lupa dengan lagu daerah. Jangan apal lagu Korea, tapi lupa dengan lagu daerah. Sahabat Petugas TV, mari kita wawancarai para ibu bapak guru tentang diadakannya acara ini. Bapak dari SMP mana, Pak? Pak guru SMP mana, Pak? SMP 8, Pak. SMP 8. Iya. Pak Blangkon mau tanya nih, Pak. Dengan diadakannya acara ini, apa tanggapan Bapak sebagai guru SMP? Apa harapannya kepada murid, mungkin kepada Lukas TV, dan kepada pemerintah dalam konteks acara ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasih, itu yang pasti. Karena acara-acara seperti ini jarang ada, ya. Jarang diadakan. Ya. Apalagi dengan tema-tema kedaerahan, ya, mengangkat budaya lokal, itu jarang sekali ada. Dengan adanya acara ini, saya sangat-sangat mendukung. Lebih dari ini, kalau bisa ke depannya Petugas TV mengadakan yang lebih meriah lagi. Lagu kita banyak, bukan cuma satu lagu, ada beberapa lagu yang lagu khas Cilegon itu masih banyak, bisa dilombakan lagi. Selain lagu masih ada bentuk-bentuk lain. Ya, untuk pemerintah Kota Cilegon, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ini ajang yang sangat istimewa bagi kami, terutama karena kami sering latihan jarang lomba, Pak. Dengan ada kegiatan ini, kami jadi lebih terpacu lagi. Intinya mendukung, Pak, ya. Dan ke depan mungkin lebih ditingkatkan lomba-lomba yang lain, Pak, ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Tuh, ini tambahannya nih. Dengan ibu siapa nih? Ibu Reni. Ibu Reni mengajar di SMP mana? SMP Al-Azhar 27 ya? SMP Al-Azhar. Oke. Bu, ini acara ini diadakan. Apa tanggapan ibu dengan acara ini diadakan? Dan apa harapannya kepada anak ini, kepada Petugas TV, dan kepada pemerintah tentunya dalam konteks acara ini? Bagus banget, saya ini benar-benar saya sangat mendukung, karena baru ini apa pertama kali ya di Petugas TV ini diadakan seperti ini. Satu, kita akan lebih mengenal, ya, apalagi sekarang di sekolah itu sudah ada bahasa Cilegon, ya, bahasa Banten, bahasa daerah, apalagi ini diadakan dengan lagu itu sangat bagus sekali. Dan harapan saya benar-benar ini diteruskan, dikembangkan lagi supaya akan lebih baik lagi untuk kita semuanya. Okay. Banten hebat, banyak. Okay. Jadi mendukung ini, mendukung, ya? Mendukung sekali. Oke, terima kasih, Bu. Naomi, dari SMP mana? SMP 1. SMP 1 Cilegon. Ini kayaknya ikut daftar langsung nih, peserta, ya? Iya. Oke. Naomi, apa tanggapan Naomi dengan diadakannya acara ini sebagai siswi SMP? Harapannya apa kepada Petugas TV dan pemerintah tentunya dalam konteks acara ini dilakukan? Tanggapannya apa, Nani? Mendukung acara ini? Ya, mendukung. Biar lagu Bendrong Langsung ini semakin tersebar seluruh Indonesia. Ya, terus bakat-bakat terpendam bisa ditingkatkan lagi. Artinya Nani selama sekarang ini sudah mulai latihan terus, ya? Iya. Oke. Okay. Sahabat Petugas TV, aduh, pertama saya ucapkan terima kasih kepada peserta teknik kami, tim, ya. Kedua, selamat nih buat Ibu Haji Heni menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Jadi, kepada semua sahabat Petugas TV, nantikan pergelaran perlombaan nyanyi bendrong lesu tingkat SMP Sekota Cilegon. Kalau dari saya demikian juga. Ada tambahan? Ya, tambahan saya nantikan tanggal 22 hari Senin di Sumur Adem. Sumur Adem. Apa itu, Mas? Ya, kolam renang. Oh, kolam renang. Nah, Pak Blangkon ada, Mas? Ya, pokoknya sahabat Petugas TV tunggu tanggal 22 di kolam renang Sumur Adem, Merak, Kelurahan Mekarsari. Oke,